Halo Sobat Reptil, balik lagi bersama gue Alwin. Nah, sekarang hari ini ada kedatangan salah satu YouTuber kesukaan gue nih, Yobi. Okay. Nah, Yobi spesial banget kedatang kesini. Gue sukanya karena editingnya, bro. Lo lihat deh, channelnya apa, bro? Namanya, bro? Person of the Forest. Lo kudu lihat deh, Sobat. Nah, sedikit cerita-cerita nih, konsep channel lo itu apa, bro? Kalau konsep channel gue sih sebenarnya lebih kayak ngebahas spesies-spesies reptil, terutama gecko sama skink sih. Nah, untuk gecko nih yang lo keep nih, gecko jenis apa aja nih, bro? Kalau yang pernah di keep ya, yang pernah di keep itu kayak Halmahera Giant Gecko, terus Cat Eye Gecko, Leopard Gecko, Crested Gecko. Gak terlalu banyak sih, tapi udah lumayan lah. Oke, ayo bro, langsung bongkar aja deh, bro. Ini ventilasinya jadi kayak gini nih, bro, yang gue pakai. Oke, okay. Nah ini jadinya, ini sorry dibalik aja. Nah, ini gue pakai ini untuk ngeganjel supaya dia nggak terlalu mentok gitu. Jadi nextnya kalau lo mau bikin lubang untuk lubang apa, untuk pencahayaan gitu mungkin ya, itu bisa. Tinggal lo custom di sini, seperti itu. Oke, bro. Thank you banget ini. Oke. Ya udah, pokoknya untuk gitu aja dulu mengenai terrarium dan vivarium dari Reptil Flow. Jangan lupa subscribe juga channelnya Person of the Forest. Oke. Okay. See you, sampai jumpa. Thank you sudah nonton.